Bandar Udara Internasional Bari Utara dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional. Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Selamat datang di channel kesayangan sahabat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan baik atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, salah satu berita yang lagi viral di media massa, baik media cetak maupun media elektronik di Denpasar, adalah dikeluarkannya Bandar Udara Bali Utara dari daftar proyek strategis nasional. Informasi ini didapatkan dari hasil diskusi Deputi Bidang Ketata Ruangan Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2022. Deputi Bidang Ketata Ruangan Kementerian Koordinator Perekonomian Bapak Wahyu Utomo menginformasikan bahwa pihaknya akan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 yang di dalamnya akan menyebutkan ada 8 proyek strategis nasional yang dikeluarkan dari daftar proyek tersebut. Salah satu dari 8 PSN atau proyek strategis nasional tersebut adalah Bandar Udara Bali Utara. Bapak Wahyu Utomo menyebutkan, menginformasikan ada 3 alasan mendasar yang menyebabkan dikeluarkannya ke-8 proyek strategis nasional itu dari daftar 208 proyek strategis nasional di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Alasan pertama adalah lambatnya kajian. Disebutkan bahwa sejumlah proyek strategis nasional yang berjumlah 8 yang akan dikeluarkan ini sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kajiannya, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan atau bahkan belum selesai. Alasan kedua, adanya penolakan dari masyarakat atau dukungan dari masyarakat rendah. Yang alasan ketiga adalah tidak gampangnya mendapatkan rekanan atau investor. Karena ketiga alasan tersebut, maka Kementerian Koordinator Perekonomian mengeluarkan ke-8 proyek strategis nasional tersebut dari 208 daftar proyek strategis nasional. Dua alasan tambahan adalah bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, itu memberikan arahan mengenai proyek-proyek strategis nasional yang dalam jangka 3 tahun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kemudian yang berikutnya adalah masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir di tahun 2024, sehingga supaya tidak menjadi masalah pada nantinya karena proyek ini belum tentu selesai pada tahun 2024. Lantas dengan dikeluarkannya Bandar Udara Bali Utara dari daftar proyek strategis nasional ini, apakah akan batal dibangun? Jawabannya tidak. Rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara tetap dilanjutkan. Namun, sesuai dengan penjelasan Bapak Wahyu Utomo, kecepatan pengerjaan proyeknya tidak lagi sama dengan kecepatan pengerjaan proyek strategis nasional. Ibarat mobil yang kecepatan berlarinya dengan standar proyek strategis nasional misalnya 120 km/jam, jika proyek itu tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional, kecepatan pengerjaannya di bawah itu. Demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat sekalian.
Jika sahabat suka dengan informasi ini, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like. Kemudian bagi sahabat yang baru bergabung, untuk menekan tombol subscribe. Serta jangan lupa untuk share kepada keluarga dan sahabat serta teman-teman kalian. Kalian yang ingin menyampaikan komentar, pendapat, keluh kesah, saran, kekecewaan, dan apa saja, silakan disampaikan dalam kolom komentar. Namun tetap dilakukan atau disampaikan dengan baik. Terima kasih atas kebersamaan sahabat. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you.